Oke guys, selamat datang di Jewel Mystery. Dan hari ini mohon maaf saya nggak pakai facecam guys, karena saya akan coba langsung ke gameplaynya aja. Kita akan close dulu. Dan di sini seperti yang kalian lihat, gamenya sebenarnya cukup menarik. Di mana ini adalah game merge-mergean seperti ini, kalian tinggal swipe-swipe aja. Nah seperti itu guys. Dan dia langsung combo berapa kali guys? 6, 7, 8, 9, banyak banget, 12, 14. Dan dapat 14 kali combo. Langsung aja tanpa basa-basi, hari ini saya mau bikin videonya singkat aja guys, karena kebetulan saya juga gak pakai facecam. Dan saya akan membagikan momen-momen penarikan saya sebesar 7.378.911. Dan sebenarnya saya juga sudah terkumpul OVO sebanyak 12.519.160 guys ya. Sungguh-sungguh fantastis. Dan langsung aja kita akan klik di menu penarikan 7 juta. Nah ini dia guys, apakah kalian sudah siap? Kita akan melakukan penarikan fantastis sebanyak Rp 7.378.911 guys. Walaupun sebenarnya saya nggak yakin, tapi nggak apa-apa karena iklannya berseliweran di mana-mana. Jadi kita langsung gas aja, kita akan konfirmasi. 3, 2, 1. Nah ini dia guys, mengikat, masukkan akun Anda. Oke, di sini ada tulisannya silahkan masukkan akun Anda. Silahkan masukkan akun Anda lagi. Apakah di sini kita diminta untuk masukkan angkanya 081 sekian? Tidak ada ketentuannya, guys. Kita plus 62 atau 081 sekian. Jadi langsung aja kita masukkan akun dana saya. A few moments later. Oke, guys, saya udah masukkan akun dana saya dan langsung aja kita akan tarik Rp 7 juta rupiah, guys ya. Mudah-mudahan berhasil, walaupun nggak 7 juta ya paling nggak kecipratan berapa gitu nggak apa-apa, guys. Dan kita akan klik menukarkan. 3, 2, 1. What? Apa ini, guys? Anda bisa mendapatkan Rp 7 juta dalam satu hari. Pesanan ini telah berhasil dikirimkan ke uang Anda dan akan ditransfer ke rekening Anda di 23 jam 59 menit 43 detik. Apakah ini benar, guys? Coba kita akan close dulu. Dan apa ini, guys? Sedang ditinjau, waktu tersisa 23 jam 59 menit 32 detik. Dan di sini ada tombol cepat selesai. Apa yang kita lakukan dengan tombol cepat selesai, guys? Kita coba klik. Kenapa nggak berhasil? Oke, okay, what? Apa ini, guys? Jewel IF 15.000, diskon Google Play Rp 9.000. Dan apakah kita disuruh membayar Rp 9.000 atau 15.000? Kita mempercepat penarikan 7 juta tapi kita harus bayar, guys. Wah, mantap sekali, guys ya. Andainya masuk dulu sebagian baru saya bayarkan gitu nggak apa-apa, guys. Tapi kita disuruh bayar dulu Rp 9.000, sepertinya agak mencurigakan. Coba saya back lagi. Kalau yang OVO bagaimana, guys? 12.519.160 kita akan klik. Apakah bisa? What? Untuk OVO kita harus mengumpulkan 14 juta, guys. Banyak banget, guys ya. Dan di sini ada history kah? Apa yang terjadi kalau kita klik history? Tidak ada sejarah atau history penarikan. Oke, belum, guys ya. Coba kita buka yang dana tadi. Historinya bagaimana? Apakah sudah terupdate? Sedang ditinjau Rp 7 juta, guys. Coba saya back dulu. Saya akan cari apakah ada cara untuk mempercepat penarikan 7 juta selain dengan membayar tadi, guys. Coba kita klik VIP. VIP ini seperti apa? Ini adalah putaran keberuntungan, guys. Dan kalau kita spin, sepertinya cuma dapat dana sebesar berapa, guys? What? Ke 11.200.000. Sedangkan yang 7 juta aja kita belum pasti masuk, guys. Jadi kita akan close dulu. Kemudian kita akan cari lagi di manakah caranya untuk mempercepat penarikan, guys. A few moments later. Coba kita klik VIP, apa yang terjadi? Oke, VIP diaktifkan. Hapus iklan pengantara 20 koin peruntungan setiap hari. Kemudian aktifkan eksklusif VIP. Dengan VIP banyak hadiah dan hak eksklusif. Wah, tapi kita suruh bayar sebanyak 9.000 walaupun diskon dari 15.000 ke 9.000, tapi sebenarnya saya nggak yakin. Kecuali yang 7 juta itu benar masuk, walaupun sedikit, guys, nggak apa-apa. Yang penting game ini membayar, ada yang bisa kita bawa pulang, guys ya. What? Kalau ini 7 jutanya, sepertinya kita harus nunggu sebanyak, what? Apa ini, guys? VIP masuk,
akumulasi pendaftaran 30 hari untuk mendapatkan ini check-in selama 30 hari guys, dan paling besarnya 70 juta rupiah. Ngeri sekali game ini guys ya. Akhir kita coba buka yang di logo jam tangan, apakah ini waktu untuk mempercepat jam masuk. Oke, apa ini guys? $499. Apakah ini kita bisa mendapatkan smartwatch seharga $499? Karena di sini saya udah check-in selama 1 hari, masih tersisa 3 hari. Oke guys, di sini ada keterangannya guys. Jam masuk untuk menukarkan Apple Watch Series 7 secara gratis. Mantap juga game ini guys. Kita akan klik yang nomor 2, apa yang terjadi? Tidak bisa guys ya. Kita baru membuka yang nomor 1. Untuk yang nomor 2 dan nomor 3 tidak kelihatan guys. Jadi sepertinya saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian juga sudah pernah melakukan menaikkan 7 juta dan menunggu sampai 24 jam ternyata nggak masuk guys? Tulis di kolom komentar, nanti komentar kalian akan saya pin agar bisa bermanfaat bagi teman-teman guys. Dan setelah saya putar-putar tidak ada cara untuk mempercepat penarikan, mungkin dengan cara membeli game ini seharga 15.000 dan diskon 9.000 guys. Tapi tidak ada yang menjamin apakah penarikan ini bisa membayar, karena saya jujur aja saya ragu guys dengan gampangnya kita dapat 7 juta. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah nonton, apalagi buat kalian yang sudah subscribe. Tapi buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video saya yang tanpa facecam kali ini guys. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.